beberapa artis K-pop ini udah mulai datang ke Indonesia untuk konser. Iya. Apakah ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia sudah mulai balik? Jadi karena kalian udah suka K-pop, mereka melihat ini marketnya, market sangat potensial. Ini justru harus juga mendorong talenta-talenta lokal kita, karena mereka dikelola dengan baik dan produknya juga sangat menarik. Akhirnya fans base-nya juga besar. Nah, kita memberikan fasilitas untuk talenta-talenta kalian, karena ini juga bagian daripada kebangkitan untuk sektor event organizer. Harapannya bukan hanya menjadi kita menjadi penonton, tapi juga pemain dengan perkembangan artis-artis dalam negeri juga. Jadi saingan artis Indonesia nggak sih? Beda marketnya, tapi kita mestinya terpanggil untuk mengembangkan lebih banyak dari kita, dan lama-lama itu kan sesuai dengan selera pasar. Kalau pasar yang mulai bergerak, yang disukain dangdut koplo misalnya, itu nanti pas saya lihat jadi peluang juga untuk para talenta artis-artis Indonesia.